Ini adalah email aku untuk mau itu loh guys, apa tuh namanya, ke rumah sakit untuk jemput, iya jemput anak aku karena anak aku itu sedang sakit guys. Tuh nggak sih, dia tuh sakitnya apa, dia itu lagi sakit ya guys ya. Aku juga gak tahu sakitnya kenapa. Jadi aku tuh mau mandi dulu untuk jemput anak aku guys, karena anak aku tuh sedang sakit loh. Tahu gak sih kalian tuh, dia tuh sakit apa, dia tuh lagi sakit COVID dan hari ini dia kayaknya bakal sembuh. Mungkin aja dia bakal sembuh guys, tapi doain aja ya kaca, semoga aja dia bisa. Dan yuk kita berendam dulu. Enak banget kalau berendam. Terus aku mau itu ya guys ya, mandi dulu karena hari ini aku mau dulu ya. Kita mandi dulu ya guys ya, baru kita bakal make up-an. Dan ya kita udah make up ini, aku mau itu sikat gigi dulu ya. Ini aku pakai sikat gigi. Aku bakal mau sikat gigi dulu ya, karena aku udah sikat gigi. Ya, kayaknya aku sikat giginya kurang bersih, jadi aku mau sikat gigi dulu ya guys ya. Nah udah sikat gigi itu, biasanya tuh aku mau pakai ganti baju dulu. Aku lap-lap dulu tangan aku ya, semuanya lap-lap. Nah, aduh udah bersih. Dan sekarang tinggal kita mau sisiran dulu ya. Aku lupa banget tadi belum sisiran, dan aku mau make up juga karena kemarin itu aku abis itu lupa ya. Jadi ini tuh alat make up aku, kosmetik aku, dan aku mau keringin dulu ya. Nah ini aku pakai ini dulu, aku taruh dulu. Aku juga mau pakai ini dulu, terus aku mau pakai ini ya. Coba tadi itu nge-lag, jadi ya kita pakai dulu ya, kita pakai ke muka dulu ya. Udah enak, sekarang kita pakai ke muka lagi. Aduh abis ih. Ada dan udah gitu ya. Oke ya, tadi tuh cuma ada suara, jadi aku tuh, dan aku mau ganti baju bagus, jadi aku bakal ganti bajunya. Yang mana ya enaknya aku ganti baju? Aku pakai ini dulu sepatu, terus aku mau pakai ini. Gak usah deh, aku bakal pakai ini mungkin. Ya aku bakal pakai itulah. Dan aku pakai tas ini aja. Cantik banget deh tas ini. Oke lah, aku pakai tas ini ya guys ya. Jadi makan es. Sebelum itu tangannya itu aku nggak bisa pakai. Mau ke lift. Oke guys, aku udah di lift nih, udah di turun nih. Sekarang aku mau minta dulu pembantu aku, tapi mana ya pembantu aku? Ya Allah, karena pembantu aku lagi beres-beres, jadi ya kita bakal ya bener masak. Tapi aku nggak tahu sih cara masak. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin kita bakal masak apa woi. Di sini ada apa ya, kita bakal masak roti aja ya.
karena aku takut tangan aku bekal, ya bekal kotor banget. Jadi aku nggak bakal makan itu. Jadi aku bakal masak hari ini, dan aku bakal masak ini nih dong. Dan ya ini aku super duper takut banget. Dan ternyata semakin belajar semakin enak tahu. Mungkin ya kalian bisa ya. Terus aku tuh tadi tuh masak ini bukan mie kuah tapi mie goreng. Tapi karena aku di sini enggak tahu di mangkok mana piring mana, jadi aku ya ngasal-ngasal aja deh gitu. Coba kita cobain. Bisa dong. Yaudah yuk kita makan. Jangan iseng-iseng lagi dong. Ya terus kita mau minum nih. Minumnya tapi gak ada. Mungkin. Eh tapi jangan ini alkohol. Bukan ya guys. Itu minyak ya. Aku tuh gak pernah banget makan minyak. Minum minyak gitu. Aku seumur hidup gak pernah banget makan minyak. Tuh gak sih kalau minyak itu tuh gak enak tahu. Coba aja deh, kayak enak. Ya Allah jatuh. Ya gak apa-apa, nanti kan bisa diperas. Dan ya, aku mau sebentar dulu. Kan ini masih jam 8 nih. Tapi kita kan harusnya belum aja berangkat. Nanti aja deh kita. Oh iya, aku lupa bawa HP. Tapi tas ini nih. Ya tas ini nggak bisa, ya udah yuk kita ganti tas lagi. Oke guys, ini aku mau ganti tas ya. Dan aku bakal bawa koper deh, kayaknya aja. Aku pakai ini bisa nggak ya? Ya nggak bisa guys, taruh HP aku tuh pakai koper aja lah ya. Sekalian aku mau itu guys, nginep juga di sana, jadi kita bawa baju-baju ya, baju-baju biasa lah ya, aku usah baju-baju seksi ya kan. Dan aku mau make up sebentar aja dulu ya. Ya udah yuk kita langsung aja, tapi aku mau ngaca dulu cantik gak ya aku. Wih ternyata aku cantik pakai handset. Tapi nggak cocok banget sih kalau pakai handset. Oke gagal. Kayaknya di sini ada dong guys, jadi kita nggak usah bawa koper, tapi kita harus bawa koper ya guys ya. Apa aku nggak usah ya bawa koper? Aku sih orang tuh guys ya banyak milih-milih, jadi kita pakai itu aja lah. Kita nggak usah nginep, nanti aja lah ya. Atau enggak ini untuk buat anak aku di rumah sakit ya. Gak apa-apa kan guys ya, kalau aku kayak nggak jadi kerja di mulu. Oke, karena aku udah ternyata kalau menang aku ya boleh-boleh aja gitu. Dan ya pembantu rumah aku ya cantik banget gitu kan. Ya udah yuk kita berangkat. Oke guys, ini guys rumah sakitnya. Guys, ini sih banyak banget orang yang sakit. Kasihan banget. Halo Mbak, ada call Mbak. Ini ada sini. Atau anak kak? Oh anak anda yang ini ya. Oh iya benar banget. Oke, bu silakan bu masuk ya. Iya. Oke, bu terima kasih. Di mana ya bu ya? Saya tidak tahu soalnya. Ada kok di situ bu. Oh baik sus. Baik suster. Adik kenapa? Kok aku sakit banget. Kamu ini ya kamar kamu ya? Iya kok. Aduh
aku sakit banget, aku habis diperiksa dan aku kesakitan banget. Ya, ya gimana lagi, Dek? Dok, gimana nih, Dok? Dia baik-baik saja. Cuman mau dicek aja gitu. Oh, Dek, kamu cek sana, ini kamu, tinggi kamu. Oh, ini gak apa-apa, baik-baik aja. Dia cuma mau duduk aja kan, duduk dulu lah ya. Oke, ya ini kayaknya harus diperiksa dulu ya. Oke, dia baik. Oh, ayo kita beli ya, pokoknya beli lah ya. Ayo kita beli, tapi kamu jangan beli yang mahal ya. Kamu pegang tas aku. Ini aku mau ini, Kak. Ya, terus itu. Itu. Kalau kamu mau cocok. Kamu, kakak kan masih SMP. Tadi pura-pura aja jadi mama. Soalnya nanti bakal, wah kok gitu, soalnya Guru itu caper banget, Dek. Masa sih? Dia caper? Enggak deh, kakak ya. Enggak beneran deh, kakak sumpah demi Allah. Siapa bilang dia caper, Kak? Beneran loh, Dek. Kamu gak percaya? Enggak lah, Kak. Aku tuh gak mudah percaya, Kak. Ya, aku tuh kayak gak mudah-mudah banget. Itulah. Bisa. Oke, terima kasih ya sudah membayar. Iya, ayo Kak, kita pulang. Oke Dek, sudah siap. Bisa banget sih Kak. Apa sih, kamu ini gak jelas. Kamu nanti sama kakak atau enggak ya? Kakak sama kakak aja Dek, karena kan kamu cuma satu. Ya udah, nanti kita ya pindah ke rumah. Soalnya kan nanti kan kita mau ke rumah nenek gitu. Ya juga ya, Kak ya. Ya udah, yuk kita ke atas. Oke. Kakak duluan ya. Kamu juga sini. Oke. Oke. Thank you.
uang nenek. Na 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 na. Ih, obat-obatan. Ih, kok salah ambil terus? Ya, tahu enggak sih make up itu tuh paling penting. Yang penting tuh make up. Daripada semuanya gitu loh. Share juga dan juga semuanya. Dan lipstick juga dong dan kuas. Ini untuk tempat make up. Kalau kan hari ini kan aku lagi ada acara tuh. Semuanya kan banyak banget gitu ya Allah. Maaf ya Pak ya. Oh iya ya Pak. Makasih Pak layanannya. Oh iya sama-sama. Jadi nanti besok tuh ada acara sih. Ya. Ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih. Pak, ini udah terlalu kebanyakan, Pak. Oh iya iya iya. Ya Allah. Pak. Ini untuk ini, Pak, gini untuk duduk. Ini bisa untuk adik. Terus